Pasar Barong khususnya ini dibangun di tahun 2021. Ini dananya dari pusat TP tugas pembantuan. Ini terkait dengan itu semuanya prototip dan yang bangun dari pusat. Anggarannya semua dari pusat. Terus ini kita nanti menunggu hibah, Mas. Jadi ini memang sampai sekarang belum dibakar. Nanti untuk retribusi ya kita tarikan setelah nanti juga ini diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten. Ini nanti diutamakan prioritaskan pedagang-pedagang yang ini los-los ini nanti dipindah ke dalam. Los-los lama ya? Oke, los-los lama itu ada sekitar 40-an. Terus ini kita bisa menyediakan los 80. Jadi nanti mungkin yang separuh kita ambilkan dari warga sekitar yang nanti mau ikut berjualan di pasar itu. Untuk kios-kios ini nanti yang nanti akan tergusur nanti kita prioritaskan masuk ke kios pasar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.